kereta-kereta sekarang ni banyak yang pakai satu bel panjang eh. Dia kontrol untuk semua. Untuk power steering, untuk alternator, untuk water pump, untuk aircon. Satu bel saja untuk jalankan semua. Eh, jadi kalau misalnya kereta dia putus, semua sistem tak jalan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, selamat pagi. Okay, hari ni aku nak sharekan dengan korang semua cara macam mana kita nak tukar compressor bell ataupun drive bell untuk Toyota Rush, Avanza, Terios dan yang sewaktu dengan dia lah. Untuk kita keluarkan drive bell Toyota Rush ni keluar, cuma kita perlu longgarkan 3 bolt saja. Bolt saiz 12. Bawah alternator ni, bila kita rubber dia, kita akan rasa satu bolt saiz 14 dengan satu bolt lagi saiz 12 dekat belakang ni. Okey, saiz 14 ni yang bawa alternator ni. Ni saiz 12 yang perlu kita longgarkan nanti untuk kita releasekan, kita longgarkan drive bell ni. Tools pun tak banyak, cuma kita perlu standby ratchet, soket saiz 14, soket saiz 12. Kalau kita dapat deep socket ataupun long socket macam ni lagi bagus lah. Dan satu lagi common ring 12, offset boleh, coupling boleh, 12mm. Ini Kiaoba ni cuma exceptional je lah. Kalau perlu guna kita guna, kalau tak perlu tak payah guna Kiaoba ataupun pry bar. Okay, first step kita longgarkan bolt saiz 12 ni. Lepas tu kita longgarkan saiz 14 dekat bawah ni. Longgarkan saiz 12. Okey, kemudian kita longgarkan saiz 14 bawah alternator ni. Kita rubber-rubber je, kita mesti jumpa punya. Okey, sahabat-sahabat, kita dah longgarkan bolt saiz 12 ni dengan saiz 14 eh. Okey, selepas tu baru kita longgarkan bolt yang panjang ni arah lawan jam eh. Jadi bila kita pusing bolt yang dekat belakang ni, automatik nanti alternator ni dia akan sedikit-sedikit dia akan ke depan. Jadi bila alternator ni dah ke depan, belting ni dia akan longgar. Okey, kemudian kita longgarkan bolt saiz 12 ni yang panjang ni. Dekat belakang ni, kita pusingkan dia man-man. Okey, kalau korang nak cepat, korang boleh masukkan pry bar ataupun Kiaoba dekat sini, ataupun pipe ke, screwdriver ke, korang tolak dulu alternator ni ke belakang. Lepas tu korang boleh pusing dengan tangan bolt ni. Bolt ni korang boleh pusing dengan tangan. Kalau nak cepat lah. Okey, contoh dia macam ni.
Masukkan pry bar ni. Kiau dia ke belakang. Satu tangan pusing bol yang kat belakang ni. Okey, dah boleh pusing. Dah boleh pusing. Sekejap je. Okey, kita longgarkan dia. Agak-agak belting ni boleh tarik keluar. Masa pasang nanti pun korang boleh guna kat cara ni. Kiau dia dulu. Lepas tu korang pusing dengan tangan. Kalau agak-agak macam dah ketat, korang boleh balas balik dengan apa ni? Sulam dengan komering 12. Kalau korang tak nak kiau alternator tu, korang nak guna komering 12 ni pun boleh je. Tapi lambatlah sikit. Okey sahabat-sahabat, dah boleh keluar dia punya bell ni, dia dah longgar dah. Cuma satu, sebelum korang keluarkan belting ni, korang tengok dulu dia punya perjalanan bell tu, masuk dekat mana, keluar dekat mana, dia punya layer dia jalan macam mana. Korang nak tangkap gambar ke, korang nak lukis dulu ke, supaya bila korang pasang balik kemudian, korang tak lupa, tak kelangkabut. Okey, kita keluarkan bel ni. Okey sahabat-sahabat, untuk maintenance drive bell ni, kita perlu tukar setiap 80,000 hingga 100,000 kilometer lah. Pada kereta yang pakai timing bell tu, biasanya kita tukar sekali dengan drive bell ni. Macam kereta-kereta yang pakai timing chain, kita tengok keadaan lah. Biasa 80,000 hingga 100,000 kilometer kita tukar. Lagi satu, kereta-kereta sekarang ni banyak yang pakai satu bel panjang dia kontrol untuk semua. Untuk power steering, untuk alternator, untuk water pump, untuk aircon. Satu bel saja untuk jalankan semua. Jadi kalau misalnya kata dia putus, semua sistem tak jalan. Okey, dia bukan macam dulu punya kereta kan. Kalau dulu punya kereta, kebanyakan dia pakai dua bel ataupun tiga bel. Kalau satu bel untuk power steering pump putus, power steering pump je yang tak jalan. Jadi kereta boleh jalan, cuma berat je lah. Kalau aircon bell putus, aircon saja tak ada. Boleh jalan, tapi aircon saja tak ada. Tapi kalau misalnya kata alternator dengan water pump, itu yang paling penting lah. Kalau dia putus, tak boleh jalan lah. Nak jalan macam mana kan? Kalau nak jalan pun pada yang tahu, tahulah. Pada yang tak tahu, dah confirm-confirm lah dia punya bateri tak ada charge sebab alternator kau tak jalan. Kau punya temperature naik pasal water pump kau tak jalan. Jadi sekarang ni, belting luar ni pun penting. Jadi kalau misalnya kata, setiap kali korang tukar, korang catit. Setiap kali 80,000 hingga 100,000, korang tukar. Tapi tak perlulah tunggu sampai 80,000 hingga 100,000 kilometer. Kalau korang pakai yang cat ayamnya, tak sampai. Kadang-kadang 30,000, 40,000 pun dah merekah. Dah bunyi. Jadi drive bell ni dia senang monitor sebab dia ada kat luar. Jadi kalau misalnya kata dah sampai masa, kalau dah start bunyi, dah ada merekah-rekah, korang tak payah nak tunggu sampai 80,000, 100,000 kilometer lah. Ini pun dah tak cantik dah. Owner punya belting ni pun dia dah keras. Jadi pagi-pagi dia selalu ada bunyi. Bunyi macam tikus. Okey, bila dia dah panas, dia hilang. Ini keras lah ni. Dah tak cantik dah. Walaupun dia tak ada dampak merekah kat sini, tapi dekat dalam tu pun dia dah habis lah tu. Dia dah keras. Okey, sahabat-sahabat. Yang ni belting baru. Yang ni aku cari yang original ni. Dia punya size dia 6PK.
1920. Six PK 1920. Dia kira kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 PK. Kalau 4 PK, 1, 2, 3, 4. Kalau 7 PK, ada tambah satu lagi. Kalau 8 PK, ada tambah satu lagi. Sekadar info saja. Okey sahabat-sahabat, kita pasang terus belting ni. Satu lagi, kita biasakanlah kalau kita nak masuk, kita nak pasang bel, kita kena pastikan tulisan tu kita boleh baca lah. Tulisan tu kita boleh baca. Maknanya bukan terbalik lah. Kita boleh tengok daripada depan ni, kita boleh baca. Okey, kita masukkan step by step. Okey, korang nak masuk daripada mana dulu? Ikut cita rasa korang. Kalau macam aku, aku tarik daripada power steering pump, turun bawa dekat compressor aircon, masuk dekat main pulley, keluar jalan dekat idler pula, baru masuk dekat water pump, baru kita last kali tarik dekat alternator. Okey, siap masuk dah. Kita try pusing tengok. Sebelum kita ketatkan, semua bel masuk dalam keadaan elok. Tak ada terkepit. Tak ada terkeluar. Baru kita ikat ketat. Kita kiau sikit alternator tu, bagi senang sikit kita punya kerja. Kita pusing slow-slow saiz 12 dengan tangan, dengan jari kita, kita pusingkan dia. Agak-agak kalau rasa macam dah tak boleh nak pusing, baru kita balas sikit dengan pomering 12 belakang ni. Agak-agak kalau dah ketat, cukup. Jangan ketat sangat, jangan longgar sangat. Okey, agak-agak. Kalau agak rasa macam dah okey, kita ketatkan bolt saiz 12 ni dengan saiz 14 yang dekat bawah ni. Okey, siap dah kita pasang fan belt untuk Toyota Rush ni. Okey, skru saiz 12 tu pun kita dah ketatkan, 14 tu pun kita dah ketatkan. Okey, sekarang ni kita bolehlah start engine . Okey, sahabat-sahabat, siap dah kita pasang belting ni. Okey, sahabat-sahabat, setakat ni saja perkongsian aku untuk hari ini. Kalau korang rasa video aku ni bermanfaat, korang jangan lupa subscribe, like, comment and share. Dan jangan lupa tekan button loceng tu supaya korang tak terlepas untuk video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.